Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indah, ketemu lagi dengan saya Indah Permatasari, dan di samping saya ada Mas Halim. Iya, dari Halim Nur Seri. Betul, baru pulang kampung. Baru pulang kampung, baru ketemu lagi. Baik, ya. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Kita bisa ketemu lagi dalam kondisi sehat, sehat ya. Masih bertemu silaturahmi seperti ini ya. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan banyak banget aglonema dari lokalan di daerah Jawa bisa dihadirkan untuk hari ini ya. Iya, ada beberapa ya, nanti juga ada banyak-banyak ya, semi koleksi bibian. Nanti bakal saya sepil sahabat Indah, ada warna-warna cantik yang dibawa langsung dari daerah Jawa nih. Iya. Dan ini kayaknya bakal meriah karena untuk harganya bakal terjangkau dan udah gitu warna kualitasnya pun terbaik bagus, ya. Bagus-bagus semua ya. Oke. Mas Halim, ada nggak informasi yang harus ditambahkan sebelum kita ke mulai sih ditanya harga? Informasi harga pokoknya ya aman lah, aman pokoknya. Iya. Dan kualitas juga Insya Allah aman ya. Semuanya. Nah terus udah gitu sahabat Indah, mungkin akan saya tambahkan sedikit. Saya akan mengingatkan kembali untuk di bulan September di tanggal 6-7-8 akan ada kontes nasional yang diselenggarakan dari ASA Tangerang. Ya, yang dimana di situ akan ada bazar, kontes nasional, terus udah gitu ada hiburan-hiburan lainnya. Pertemuan, silaturahmi. Kumpul bareng, ketemu semua di situ. Betul, semua aglonema lovers ya. Tentunya dibutuhkan untuk sahabat Indah hadir ya. Jadi tentunya untuk hadir. Ya, memberikan acara tersebut, atau memang siapa tahu ada juga yang penjual aglonema yang pengen berjualan membuka stand, nanti bisa di sana. Bisa di sana nanti ada komunikasi di nomor langsung, admin nomor ya. Adminnya langsung. Bisa lewat Mas Halim nanti. Bisa ya. Langsung aja. Nah, sahabat Indah, diingat lagi 6-7-8 di bulan September di Taman Tekno. Di teras kota di daerah BSD. Nah, sahabat Indah, kalau gitu tidak ada kan berlama-lama lagi, saya akan menginformasikan tentang harga aglonema di tempatnya Mas Halim, yang terutama untuk kali ini banyak yang akan dihadirkan adalah tan yang lokal. Harga terkini dari Halim Nur Seri. Sahabat Indah, kita mulai dari sini dulu. Lebih teratur, kita harus ada di awal harus dulu. Di awal dulu. Boleh nih, Mas Halim. Ada si apa? Ini sidling ya? Bukan, apa ini sih? Mahadewi. Bukan. Mahadewa. Apa sih? Apa namanya? Saya agak kurang kenalin. Apa Green Papuma Mutasi. Bener. Ya, emang saya nggak kenalin banget. Ini Green Papuma Mutasi. Ini mutasinya kayaknya dari corak. Dari corak daun ya? Dan tulangnya juga ya, daunnya juga bulat. Bener, emang beda banget. Aduh, ini serius, ini beda. Nota berapa? Notanya 150-an aja. 150 ribuan aja. 150 ribuan. Beneran yang mutasi beda, tapi dengan harga yang masih relatif masih agak terjangkau. Untuk harga 150? Kalau karakter sih daunnya agak lebih kebulet ya? Kebulet. Kayak apa itu ya? Lihat daun sini beda banget sama bentuk dari corak bagian bawahnya. Oke, 150 dari Green Papuma Mutasi. Nah, kita nih kasih yang murce-murce dulu dah. Murce-murce dulu. Ada Little Lemon. Little Lemon Mutasian. Berapa harganya? 75 ribu rupiah. Ini walaupun segini, tapi kelihatan sudah bahan cakep atau bahan merah ya. Betul. Ini 75. 75. Gedeannya dikit nggak ada? Nggak ada, ini satu doang. Ini ada Goliath, 100 ribu. Yang mana aja? Goliath 100 ribu yang mana aja? Yang ini doang. Nggak ada lagi? Nggak ada, ini di 75, yaitu setahun. Ini Goliath juga ya? Goliath juga. Berarti yang Goliath yang ini pertama di harga 75 ribu. Tapi Goliathnya yang black ya? Iya, yang black. Cuman kalau yang 100 ribu rupiah, daunnya jauh lebih banyak. Bentuknya agak sedikit lebih kebulat. Dan bagian garisnya, dia kayaknya agak lebih kebanyak putih ya? Agak putih, betul. Oke, jelas. Cepean aja. Cuman satu doang. Cuma ya barangnya aja, ya. Ini gak banyak ya. Ini ada suksem mutasi. Ini suksem berkarakter. Kalau saya sering berkarakter, sebut suksem berkarakter. Ini ada merah, hitam, bagian hijau. Bentuk warna daunnya tuh lebih ke hitam. Iya, betul. Kalau harga berapa? Itu di 200 ribuan aja. 200 ribuan aja. Dia kayaknya daunnya lebih ke keras ya? Keras. Dia agak kaku, iya. Yang ini ada isinya dua. Harga 200 ribu. Sementara yang ini isinya juga dua. Tapi untuk warnanya sendiri ada perpaduan antara hijau dan juga merah. Iya. Harganya sama 200 ribuan. Ini juga beda. Ini mangkok. Dengan ini. Kalau yang mangkok berapa? Samain aja. 200 juga. Tapi yang isinya memang cuma ada satu ya? Ada satu doang. Harga 200. Terus ini agak gedean di 250. Yang ini 250. Memang karena jauh lebih gede dari ukurannya. Kalau saya raba sekarang tuh daunnya bener-bener yang tebel banget. Tebel dia. Warnanya sendiri dia memang lebih kemengkilat ya. Kemengkilat. Harga 2,5.
Ini Suksom yang punya karakter bagus ya. Bagus, betul. Kalau yang ini? Ini ada Regina. Juga mutasi ya. Tapi beneran, ini yang bulat daunnya. Bulat daunnya. Saya pertama kali ketemu tuh ada pernah, tapi memang udah nggak ada lagi iya, tuh. Iya, udah susah kalau yang mutasi-mutasi segini mah. Berapa tuh harganya? Itu 150 ribu. Kocin Regina itu, yang standarnya aja, barangnya jarang. Jarang. Apalagi kalau ditambah dengan daunnya yang memang bulat. Mutasi. Pasti ya. Ini 150 ribu dari Kocin Regina. Kita berlanjut. Kita berlanjut nih ada ke Emerald. Emerald mutasi-mutasi ya. Emerald mutasi-mutasi. Kalau di harga mutasi di harga berapa? Ini yang 150-an. 150 ribuan. Dia satu, pertama dia besar di ukuran dan kedua dia tampilan warnanya dia lebih ke golden tapi ada kepingannya. Pink ya. Lebih ke pink ya jelasnya ya. Dia bonsor-bonsor ya. Jumbo-jumbo ya. Jumbo. Ini lokal ya? Ini lokal. Lokal. Apalagi ini juga samain aja harganya, ini, gede-gede ini juga. Ini juga 150. Cuman ini kurang merah ya. Ini kayaknya bakal seneng banget sih sahabat ini yang ada di rumah dapat lokal, dapat emerald dan jumbo-jumbo ukuran. Oke, 150 dari Emerald Jumbo. Jumbo. Oke, hati-hati kita, ada yang lewat. Kita di nih, ujung sana. Ada splash mutasi nih. Ya. Splash mutasi. Mutasinya saya tebak dari bagian warna. Warna. Kalau untuk harga dikasih berapa? Itu 200 ribu. 200 ribu rupiah. Harga splash, ini splash tuh yang zaman lawas zaman ya. Zaman lawasan, kayak pinggan warnanya. Ya, kayak pinggan. Dan agak memang punya tekstur agak lebih ke kaku dia. Tuh. 200 tadi ya? 200. 200 ribu rupiah dari splash. Splash lawas. Lawas. Atau splash rare mutasi, ya. Rare mutasi item. Oke, ini bambu. Boleh bambu? Nih, gede banget. Gede ini. Ya ampun, ini cakep banget. Berapa ngomong-ngomong? Itu 600 ribu udah. 600? 600 ribu. Gope, kalau Gope dikasih nggak Gope? Kasih dong. Kasih. Oke, jadi dari harga 600 ribu, tadi di harga awal, harga tapi awal. Dengan harga 500 ribu rupiah, dapatnya 3. Ini jumbo, terus udah gitu. Warnanya menarik. Kalau kita lihat daun bawahnya agak hijau, tapi di atasnya dia semakin lebih ke golden. Itu buat bikin kontes rumpun bisa. Iya. Tapi kan kalau kelas rumpun minimalnya standarnya 4 atau 5 sih? 4 atau 5. 4 kan? Cuman ini kan? Harus nunggu lagi. Oke, ini ada non-name. Ini masih seedling. Ini ya? Apa ya? Seedling ya? Masih seedling. Di harga berapa kalau seedling? Itu 1 juta. 1 juta rupiah? Ya, 1 juta rupiah. Seedling itu dibawa langsung dari Thailand, tapi berupa biji ya? Biji, dari biji. Jadi memang ini pun satu-satunya. Satu-satunya, iya. Dibanderol dengan ukuran besar, punya corak yang bergradasi manis, dan harganya 1 juta saja. 1 juta. Dengan jumlah daun yang lumayan banyak dengan ukuran dewasa atau jumboan. Tapi ini bahan tani sih sebetulnya. Bahan tani yang lebih cakep. Soalnya ya. Soalnya jarang juga barangnya. Iya betul, jarang juga. Ini kemarin, ini bidadari, mutasi ya. Tapi bidadari itu kan ada beberapa varian warna, ada yang lebih ke blorong, ada yang lebih ke merah, ada juga yang memang daunnya agak sedikit panjang. Sedikit panjang. Betul. Sedangkan kalau yang ini yang daunnya lebar punya warna merah. Warna merah. Kalau tuh harga dikasih berapa? Itu di 400 ribu. 400 ribu rupiah. Besar banget. Ini asli yang besar banget dan performa warna dia bakalan nunjukin lebih mewah. Lebih mewah. Kalau dia dengan warna yang bakal mutasi lagi. Bakal mutasi lagi kalau ini ya. Cakep. Oke, jelas harga Rp400.000 indukan. Tapi boleh tawar kan? Boleh tawar. Ya? Aman. Aman lah. Ini kita punya monet merah. Monet merah. Tuh. Yang harganya berapa? Ini itu lokal. Rp400.000. Ini Rp400.000. Merahnya tuh kayak lembayung. Kayak lembayung. Mirip banget. Untuk harga Rp400.000 yang cari monet tapi dengan terahnya memang yang terah bagus. Bagus. Merah. Oke, 400. Oke, 400.000 kita berikutnya punya. Berikutnya ke Petita nih. Petita. Dari jauh kayak SLK. Iya, kayak SLK. Kalau harga dikasih berapa? Dikasih 150. 100? 150 ribu. 50 ribuan. Tinggi pertama, susunannya juga dia masih ada dari daun terbawah. Masih ada ya. Corak warnanya nih yang menarik. Dia agak sedikit ke merah di bagian tulangnya. Oke, 100. 150 ribu. 50 ribuan. Petita. Petita. Ini kita punya Fitri. Fitri, itu Petita, maksudnya Petita Golden ya? Petita Golden. Nah, kalau untuk Fitrinya sendiri harga berapa? Itu di harga 500 ribu. 500 ribuan. Dia tuh jelasnya masih rare masih item rare kalau item, Fitri ya. Kalau Fitri. Oke, 500 ribu rupiah dari Fitri. Fitri, betul. Dengan tulang-tulang serat tulang-tulang merah. Serat merah. Kalau yang biasa kan banyak kan hijau gitu ya. Kalau ini seratnya yang bagus. Iya, seratnya bagus. Serat yang bagus. Tangkainya tangkai pendek, 500 ribuan. 500 ribu. Berikutnya ini? Ada Angelina. Angelina. Barang susah jarang. Di harga berapa? 850. 850-an. Tapi kebetulan nih sahabat Indah, warnanya biasa saya ngeliat tuh ijo-ijo. Ijo, betul. Yang ini agak beda, dia agak lebih ke mutasian. Nah, ini kita punya yang sektoral. Nah, versi originalnya kayak gini sahabat Indah. Originalnya.
Kalau ini tadi berapa? 850. Yang hijau sama? Sama. Cuman kalau hijau ini emang lebih gede. Gede. Lebih dan tinggi. Nggak hijau-hijau banget ada. Iya. Daunnya pun, jujurnya agak sedikit lebih kebulet ya. Lebih kebulet, betul. Tuh. Oke, tinggal sama dengan harganya Rp850.000, Angelina. Ekonomisi. Iya benar, barang koleksian. Barang koleksi, ini ya ekonomis. Iya, karya dari Bapak Greg Hambali. Iya, betul. Ini kita ada Madam Suroyo Mutasi. Iya, mutasian. Berapa sih harganya? Rp200.000. Mutasi warnanya tuh makin lama makin mewah makin dia. Makin mewah. Harga Rp200.000 dari lokalan dari Madam Suroyo. Madam Suroyo. Oh, tapi cantik banget cantik ini. Cantik sih itu. Kecil-kecil tapi cantik. Kecil-kecil cabai rawit. Itu kalo juga lebih rare juga. Dona Santi itu di 1.250.000. Berapa 1 juta? 1.250.000. 1.250.000. Dia tuh di warna belangnya itu nggak cuma di warna atas daun ya. Cuma untuk warna belakangnya, bawah, dia warna batangnya tuh dia lebih ke belang juga. Ini 1.250 ya. Dona Santi, tangkai pendek, tricolor. Tapi emang beneran, emang mewah emang sih. Emang mewah kalau ini. Jadi juga susah juga kalau yang gitu. Panjang kan panjang stangnya. Iya. Bagus. Kalau ini udah, ini mungkin Green Javana. Javana mutasi. Yang mutasian. Berapa mutasi? Rp150.000. Mutasinya stabil ya, dari bawah sampai ke warna atas. Ini perform udah, tangkai udah. Kalau gitu kita break nanti. Kita berikutnya kemana ya? Dari Angelina dari, tadi terakhir. Tadi Angelina ya? Angelina nih, kita kasih kita Susan. Kita ke Susan. Susahnya ini sih mewah, nggak ada obat. Ini susahnya susah mutasi. Iya. Dan sesusah ini kita nyari yang mutasi kayak gitu, susah, kayak banget. Susah banget. Di harga berapa? Itu di Rp900.000. Melenuknya tuh biasanya tuh cuma dari atas-atasnya doang. Ini nggak dari bawah dari sampai bawah. Ke atas. Dia melenuk banget ya. Berapa 900? 900 ribu. Ribuan semua. Ini ada yang 850. Tunggu. Oke, beda performa ya. Beda performa. Dia yang ini tadi 900 ribu. Sementara ini 800. 800 ribu aja. Ribuan aja. Perbedaan selisihnya cuma 100 ribuan ya. 100 ribuan, betul. Tapi untuk perbedaan lebih jelasnya saya akan sandingkan antara keduanya dengan harga 800 dan 900 ribu rupiah. Biar sahabat Indah tahu, ada perbedaan di harga yang beda. Harga yang beda dan ini yang dan beda. Dan bentuknya ya. Yang beda. Beda. Oke. Tapi memang susah banget nyari Susan tuh susah banget susah. Yang versi melendok. Ini banyak kalau di sini ada masih beberapa. Masih di Susan boleh kita boleh kesini? Boleh nih. Ini Susan yang ini yang juga melendok, cuman warnanya tidak semewah tidak ini. Tidak semerah ini. Cuman dari bentuknya sendiri memang sudah ke tahap melendok. Kalau untuk harga dikasih berapa? Kalau itu di 650. 650 ribuan. Itu masih murah. Karena ukurannya gede. Ukurannya juga gede. Harga Rp650.000 sudah disesuaikan dari ukuran dan juga warnanya. Tapi beneran loh, nggak banyak kita bisa dapat Susan tapi dengan versi melendok. Melendok, benar. Kalau ini jarang-jarang. Jarang-jarang. Susah nyarinya. Susah nyarinya. Ini juga ada ini Mekarsari. Terbaik di warna. Mutasi juga. Enggak kalah mutasi. Mutasinya tuh bagaimana? Iya. Dari bawah sampai ke atas dia tuh golden tapi dengan arah warna merah. Kalau harga? Itu yang lain 1,5 nih 8,5 aja dah. 8,5 aja. Jadi dari harga 1,5. 1,5 itu dikasih 8,5 aja. Dia enggak ikutin harga 1,5, dia ikutin dengan harga Rp850.000. Kalau ini yang mutasi. Performa ya. Bagus. Iya, betul. Ini performa bagus, warna bagus, tampilan pun dia bagus. Ini disandingin sama Susan tuh. Wah, gak kalah mewah. Gak kalah mewah ini. Ada Mekarsari, ada Susan. Ada Susan. Ini juga Susan. Ini boleh di atas? Boleh nih ada Dewi ini Hugus. Ada si merah dari keren, Dewi Hugus. Ya. Dewi Hugus keren. Kenapa dibilang keren? Pasti karena warnanya merah. Warnanya merah banget. Warna merah itu warna seri tertinggi di antara Hugus biasa. Hugus biasa. Kalau harga dikasih berapa? Itu 850. 850-an. Merahnya tuh tembus banget kalau sahabat Indah mau tahu. Itu dari atas warnanya sampai ke bagian-bagian bawahnya. Bawah, sementara untuk belakang. Warna belakangnya juga ikutan di merah sampai ke warna batang. Betul. Betul. Ini 8,5 ya? 8,5. Ada, kayaknya ada versi ekonomis. Kita tahan masih di Hugus sebentar ya. Ekonomis tuh, di depan. Di depan, betul. Kalau ini ukurannya yang lebih ke di bawahnya tadi. Ya. Kalau yang ini harga berapa? Kalau itu di 350. Ini 350 ribuan. Tapi percaya ini roset dan agak ngeluk ke bagian bawah. Dia masih bahan merah ya, dengan bahan ukuran merah. Lebarnya itu lebih dari 2 tapak tangan. Indukan sama itu ya. Satu indukan dari yang tadi ya. 3,5 ini yang 200. Kalau 3,5 ini masih masuknya murah dia. Murah masih murah. Kalau yang agak sedikit
remaja. Iya, berapa harganya? 200 ribuan. Tetap aja dia tetap besar, cuman kalau disandingin sama yang ini ukurannya pasti beda jauh. Beda jauh. Tapi cakep semua, cakep. Kalau performa dia memang keduanya cakep. Semua. Harga 200 dan 3,5. 3,5. Habis ya Huges ya? Habis Huges kita mundur lagi. Mundur lagi nih ada si Golden Hope. Golden Hope yang seratnya serat merah. Iya. Di harga berapa itu kali? Itu di 850. Kok sekarang oke banget harganya? Oke banget harganya, wah. Ini performanya oke banget. Tangkai pendek, warna seratnya ke merah. Sementara dari rosetnya ketemu banget. Ketemu banget dia. Ini 8,5? 8,5. Itu ada yang gede. Kalau yang gedeannya berapa? Yang gedenya itu 1.700.000. 1.700.000. Dia emang ya makin gede tuh makin mewah makin banget mewah. Ya. Apalagi yang kerah-kerah merah gitu ya. Iya, mohon punten. Okay. Ini agak gede sih Sahabat Indah, dia lebih ke kayak indukan lah ya. Iya, indukan itu. Oke, 1,7 juta ya untuk kelilingnya, bisa dilihat sendiri. Dia performanya dari performanya bawahnya dari masih bawah. Ada. Aman ya. Baik, okay, kita lanjut. Nih ada Minion. Minion. Kalau Minion tuh apa adeknya? Launching setelah dari GH. Iya, kalau untuk harga GH dikasih berapa? Di 500 ribu aja. 500 ribuan aja. Yang performanya besar, daunnya banyak, di warnanya sendiri adalah warna-warna terbaik untuk warna seperti ini dari Minion. Iya. Di harga gopean. 500 ribu. Aman. Aman, aman lah kalau mau 500. Ini kita ada Adelia putih. Violet ya, hampir violet ya. Hampir violet. Adelia putih sih, tapi telahnya sendiri dari awal banget. Mungkin sebenarnya violet. Kalau harga? Itu di 550. 550 ribuan. Ini daun warnanya warna cantik. Warna cantik. Seratnya tuh ada putih-putih ke ping-pingannya. Iya, jadi susu ke susu ya, kayak ya, putih ke susu. Susu. Ini kalau yang itu, gedenya? Yang gedenya? Kalau ini sebenarnya masih sayang ya. Ini kalau ini gini, kalau yang ini kan daunnya agak manjang nih. Mohon izin ya. Kalau yang ini daun memanjang, kalau yang ini daunnya agak sedikit lebih ke bentuk oval ya. Oval. Betul. Ya apa? Adelia beda Adelia. Dari yang lain. Yang putih juga biasa. Kalau yang ini berapa Adelia putih yang ini? Kalau itu 2.500.000. 2,5. Bukan. Harganya masih cukup tinggi karena dia masih mengenal jenis IDA salah satu koleksian. Benar-benar. Harga 2,5 dari Adelia putih dengan warnanya terbaik. Ini warna terbaik. Sebenarnya ada lagi nanti terbaik di violet. Di violet. Sebenarnya saya nggak mau tasel ini, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa buat penghibur ya. Iya, ini ada Krishna Golden. Krishna Golden. 22. Krishna Golden ini harga berapa? Isi 2? Itu 750. 750? Iya. Dan ngomong-ngomong, dia masih bawa daun pancing ya? Masih bawa daun pancing. Harga 7,5 dari isi 2, dari jenisnya Krishna. Ini Krishna bagus ini. Iya, itu bagus. Bahan warnanya belakangnya agak merah dia. Agak merah. Untuk harga 7,5? 750. Kita ini ada si Ayu Peters. Ayu Peters? Iya. Di harga berapa Ayu Peters? Itu di 1.250. 1.250. Agak besar dia. Iya. Kalau ini ukurannya kejumbuan dia. Ya, gede ya. Gede. Ini warna atasnya, untuk warna belakangnya, yang termasuknya banyak di warna pink, ketimbang warna di warna pink. Hijau. Oke, terus? Kita punya Asri Putih nih. Asri Putih. Iya. Daun bawah sama daun ini beda, ini kayak ultraviolet ya? Ultraviolet. Berapa harganya? Itu di 900 ribu. Ini 900 ribu. Tapi enak, ini daun besar soalnya. Daun besar, soalnya dari anak samping cuman masih nempel bonggol. Oh masih nempel bonggol. Tapi oke lah untuk kelasnya ya. Untuk kelasnya masih di bawah 1000, masih aman. Oke, masih aman. Daunnya lebar banget ya? Lebar. Kalau asli merahnya? Asli merah itu di 500 ribu. 500 ribuan. Ini baru merah, iya, karena merahnya itu lihat dari warnanya. Lihat dari warna. Harga ada yang gede juga ada. Yang gedeannya berapa? 900. Oh, tapi kalau yang gede lebih kayak produktif banget ya sih? Daunnya tuh lebih kayak apa ya, punya warnanya yang emang lebih menarik. Bagus, Harga 900 tadi, 900 ribuan dari Asri Merah. Tangkainya pendek banget ya, pendek. Dan kebetulan kayaknya bonggolnya panjang ini. Kita bisa lihat juga di warna atasnya. Cakep. Cakep. Mewah kok, mewah. Oke. Hati-hati jangan sampai ada yang kelewat. Iya. Kalau di sini sudah, kita akan berlanjut ke Rubikura. 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 Ya, nota berapa Rubikura? 850. 850. Mangkoknya dapat. Udah gitu agak gede dia. Agak gede. Dan untuk harga 850, daunnya termasuknya agak banyak ya. Kalau Rubikura. Rubikura. Kalau samping baru Ruby Kompak Tamutasi. Beda lagi nih Sahabat Indah, masih sama-sama tergolong Ruby tapi beda kelasnya. Beda kelas. Kalau Ruby Kompak Tamutasi di harga satu indukan dua anakan? 400 ribu. 400 ribuan. Indukannya satu, anakannya dua, tapi dua. Untuk warnanya perubahannya sendiri memang sudah kemutasian. Harga 400 ribuan. Penggunaan kebetulan memang sudah dengan ukuran pot yogurt ya. Pot 13. Iya, 13. Betul. Betul. Siap. Siap. Ini ada udah. Esmeralda. Ini ada black, Esmeralda, kan? Tapi dengan varian. Varian. Varian black. Harganya berapa? Harganya itu di
175. 175. Ini sorry, ini memang yang black ya? Iya, tapi lebih bagus. Iya, lebih bagus. Seratnya, seratnya jadi nampak gitu. Seratnya kayak Ajisaka. Bener, Ajisaka ada nanti di depan tuh. Ada nanti di depan. Harga sudah disebutkan, tapi dia performanya dia lebih iya, ke apa? Ke Ajisaka, susunan bagus. Iya. Berikutnya kan? Berikutnya ini ada sinonim. Si ini bukannya LOD, LOD putih kan? Kayaknya sih LOD putih. LOD putih ini kalau untuk harga dikasih berapa? Ada di yang pakai ya? Pot hitam dulu, pot hitam dulu. 175 aja samain aja. Dua-duanya sama. Samain aja. Tapi asik loh. Dia seger banget warnanya dan daunnya. Kalau sobat Indah mau tahu ya, kalau saya wakilin, dia tuh agak sedikit lebih tebel dan agak elastis loh. Iya, betul. Kalau itu mah bagus sih, jarang. Betul, barangnya. Boleh. Uh-huh. Untuk pembudidayaan dengan harga 175 masih rekomendasi banget dengan harga agak murah dia. Uh-huh. Oke, LOD putih ya. LOD putih. LOD putih. Oke. Oke. Ini ada JT3000. JT3000, uh-huh. Yang notanya? 1 juta. 1 juta. 1 juta rupiah. Oke, 1 juta dari JT3000. Rp2.000, Rp2.500, Rp3.000, berarti paling tinggi dia. Paling tinggi. Ini ada Rp2.500 juga agak kalah. Yang Rp2.500 agak kalah cakep? Berapa untuk harganya? Ini di Rp600.000 yang ini. Rp600.000. Pertumbuhannya emang lebih besar, iya. Karena ukurannya jumbo ya. Ukurannya jumbo, warnanya juga udah cakep. Kalau warnanya cakep dia. JT2.500. Masih di harga Rp600.000 dari JT2.500. Berarti di kelas tengahnya? Tengahnya. Seri tengahnya. Oke. Oke. Ini ada si Bima. Bima? Mm-hmm. Bima itu sekilas seperti Moonlight, tapi Moonlight berbeda karakter. Iya. Kalau untuk harga dikasih berapa? Itu di Rp450.000. Rp450.000. Ini batangnya agak pendek dan agaknya agak bulat-bulat ya di daunnya. Bulat-bulat kalau itu juga udah nembak gitu ya. Iya, tembakan daunnya memang agak lebih kebesar sih. Lebih besar tuh. Oke. Baik, 450. Ini ada si Jatayu. Jatayu belum merah tapi bahan merah. Bahan merah. Berapa harganya? Itu Rp700.000. Rp700.000. Ini masuknya ke rare item jenis koleksian. Iya, kalau Jatayu mah. Iya, Jatayu agak lebar ya dia. Terus ini gitu pertumbuhannya dia alhamdulillah sehat banget sempet indah. Nih kondisinya batangnya merah, belakangnya merah, sampai batang-batangnya sampai batangnya juga merah. Kita ke bawahnya merah sih, Kak. Oke, 700-an? Rp700.000 ini ada si Maheswara. Ada Maheswara. Wow. Ini daunnya ke atas banget. Iya, ke atas. Kayak mangkok. Kayak mangkok. Di harga berapa tuh? Itu di harga Rp650.000. Harga 6,5 udah agak-agak iya. Golden loh. Golden. Kalau ini yang golden banget. Ya, golden bule banget. Ah, biar kita tahu ya. Iya. Jangan cuma bilang golden, golden. Golden, golden. Ternyata yang goldennya golden memang ada. Kalau untuk harga golden? Itu yang Rp1.250.000. Rp1.250.000. Jadi udah disesuaikan lah dari tampilan ya, warna, betul. Karena proses untuk warna seperti ini kan juga emang nggak seperti yang biasa. Yang biasa. Ada dua harga artinya dengan beda tampilan, beda di warna. Tampilan di warna. Terus kita Queen ini ada Queen of Siam. Oke. Hampir tricolor, tapi belum terlalu yang stabil. Terlalu. Tapi ada bakatnya. Kalau untuk harga berapa? Rp250.000. Dia gede, agak gede. Dia agak lebar, terus udah gitu sahabat Indah bisa lihat ini dari kecilnya, sedengnya sampai ke atasnya makin tersusun dengan baik. Oke, 2,5 tadi ya? Ya, 250 ribu. Oke, kita itu punya monletnya cakep banget. Monlet rumpun nih. Monlet rumpun dan monlet lokal. Iya, monlet rumpun dan lokal. Dan beberapa warnanya sudah ke arah-arah merah. Iya. Berapa harganya? Itu di 600 ribu. 600 ribuan. Berarti kenanya cuma 200-an. Itu harga satuan karena isinya ada 3. Terah Jawa ini. Terah Jawa. Saya bilang terah Jawa itu terah mewah. Mewah. Daunnya pekat ya. Harga 600. 600 ribu. Yang gedenya dikit. Ini warnanya malah sektoral nih, iya, Mas. Iya, sektoral nih. Cakep nih. Cakepnya tuh karena apa sih? Kok dibilang cakep? Nah, karena gini sahabat Indah. Ini satu bonggolnya tuh sama. Terus udah gitu di bagian sini warnanya tuh terjadi dengan warna golden. Golden. Sementara ke sini dia lebih ke monet tapi gerhana. Kalau untuk harga dikasih berapa? 700 deh. Rp700.000. Ini nggak gampang loh. Gampang kalau yang ini karena gitu. Alam ya, karena alam dengan harga Rp700.000 dapat monet dengan warna berbeda. Berbeda. Dari satu potnya. Oke, dan jelas ini besar. Besar, itu dari gede. Ukurannya besar, gede. Rumpun 2. Rumpun 2. Nah, kita punya Ajisaka. Punya Ajisaka. Tuh. Ini Ajisakanya apa? Yang serat atau yang apa? Yang ireng. Ya, ireng. Ajisaka ireng ya. Di harga berapa tuh, Mas? Itu di Rp2.500.000. Rp2.500.000. Tetap mangkok ya. Tetap mangkok. Dia khasnya adalah versi mangkok ya. Dan salah satu ini dari karya Bapak almarhum Greg Hambali. Greg Hambali. Dengan harga 2,5 juta dari Ajisaka ireng. Ireng. Kalau untuk Catherine, kalau untuk harga dikasih berapa? Rp1.650.000. Berapa Mbak? Hitungan daunnya boleh saya hitung sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 mau ke 8. Dan beberapa warna ke atasnya, dia semakin lebih berwarna.
Oke, 1650 dari ID Catherine. Buronan ini. Buronan. Lagi banyak diburu. Lagi banyak dia. Diburu, Catherine. 1.650. Nah, kita kasih dejavu yang bagus. Kita kasih dejavu yang bagus boleh? Itu iya. Memang harus bro. Mewah. Nggak boleh nggak bagus. Nggak boleh nggak bagus. Kalau di harga berapa warna tercantik? 150-an aja. 150-an aja. Untuk perubahan warnanya dia lebih banyak ke pinknya sih. Kepingnya, dibandingkan warna hijau. Daripada hijaunya. Berarti ya. Masuknya mungkin ke mutasi ya. Mutasi warnanya agak bagus ya. Ini saya ambilnya yang belum mutasi sih, masih standar tapi masih banyak standar. Yang lebih ke pinknya. Betul. Ini ada suksom berikutnya, batik. Berikutnya ada suksom batik. Biar dia berbatik tuh. Tapi varian bentuknya jadi karena dia daun kaku, iya. Dia keren banget. Berapa harganya? 125 sama 150. 125 enggak bawa anak. Enggak bawa anak. Benar. Nah. Kalau yang 125 yang ini sementara boleh dilihat dulu. Yang 150 yang juga dia bawa anakan. Iya. Anakannya betul. Dengan total isinya 2. Satu indukan, 2 anakan, harga 150. Ini lokal. Daunnya keras. Tangkainya dia pendek, terus udah gitu punya susunannya, dia dari bagian terbawah bagian. Sampai ke bagian daun teratas. Okay. Cukup lebar ya di cukup bagian lebar daun atas. Di bagian daun atas, ini ada laki. Laki, juga dari karya Bapak Almarhum Greg Hambali, yang harganya? 250 ribuan. Bisa dilihat, untuk warnanya, ini warna dasarnya, sementara ini ada perubahan warna yang agak sedikit ke golden-goldenan. 2,5 ini ada cahaya. Kocin cahaya. Oke. Okay. Yang bisa jadi kocin Nutri-Color. Kalau untuk harga dikasih berapa? 100.000. Berapa? 100.000. Serius? Iya. Serius nih? Iya, 100.000. Harga lokalnya tapi udah terjangkau. Harga 100.000 rupiah dari kocin cahaya. Ini kalau saran, baiknya ambil. Ambil. Jangan nggak ambil, sayang dia. Oke, dengan harga 100.000-an. 100.000-an. Oke, kita. Ini Yuda. Ada Yuda? Berapa Yuda? Yuda di 200.000. 200.000-an. Harga 200 dapat Yuda. Dapat Yuda sekarang ya. Dapat Yuda ya. Ini bisa golden tapi sekarang belum. 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 Itu. Tapi bakalan jadi. Bakalan jadi kalau di sini lama. Diana. Diana mutasi. Benar, ya. Di harga berapa Diana? Itu 200.000. 200.000 ya. Ada Diana warna mutasi harga 200.000. Satu doang. Satu doang. Ini juga ada Susan yang kompakta kata orang bilang. Susan yang kompakta, yang daunnya lebih ke lebar. Iya, lebar. Berapa harganya? 200.000. 200.000 rupiah. 200.000 rupiah. Kalau jadi kayak awal tadi dengan kayak harga tadi. 1 jutaan lebih ya. Iya benar. Untuk harga 200.000-an. Unik ya. Unik ya. Oke, kita punya ada Green Arha. Green Arha. Green Arha-nya daunnya. Bentuk Green Arha tuh kalau nggak ya. Salah-salah dia daunnya gede-gede ya. Gede, ya. Dia bisa ukurannya lebih dari 2-3 kali iya. Ini ya. Berapa untuk Green Arha? Itu di 500.000. 500.000-an. Harga 500.000 rupiah dapat Green Arha. Ini bentuknya cakep. Cakep banget apalagi kalau dia berukuran giant. Cuma ada satu? Satu doang. Cuma satu doang? Satu doang, kita punya Sweet Platinum bawa anak. Sweet Platinum bawa anak kan, dan ya. Lokalan. Lokalan. Kalau untuk harga berapa? 250. 250 ribuan. Gak sampai 300. Gak sampai 300. Bawa anak kan? Bawa anak. Dia terlanjur agak sedikit lebih kemerah di bagian warna daunnya, walaupun dengan belum full mutasi, tapi termasuk warnanya bagus dia, cakep dia. Oke, ini sahabat Indah ya, performnya ya. Dia bawa agak ngeluk. Anak. Anakannya di daun kurang lebih ada dua daun. Oke, okay. Kita lanjut. Ini ada Mahasiati stang pendek. Mahasiati stang pendek. Tuh. Kalau saya udah lihat ukuran gini, saya bilangnya ini Mahasiati pilihan. Pilihan, benar. Soalnya Mahasiati yang standarnya atau yang biasanya masih ukuran kecil-kecil. Tapi kalau yang udah gede udah gini, gede, prosesnya nggak sebentar. Bener, lama ya. Lama ini. Berapa ini harganya? Berapa di 250 ribuan aja. Ini seriusan? Ya. Serius? Stang pendek 250 ribu aja. Ini pendek banget, terus udah gitu daunnya lebar-lebar. Iya, benar, Mbak Indah. Ih, mana warnanya cakep lagi ya. Harga 2,5. 250 ribu. 250 ribu, ada satu. Iya, ya. Ini gede-gede semua. Loh, gede semua. Gede-gede dua, semua. Tiga. Oke, kita tahan sama. Dengan harga 250 ribu. Ini ada LOD juga. LOD. Ya, mutasi daun kecil ya. Mutasinya tuh lagi-lagi belang. Iya, lagi-lagi belang. Kalau isinya dua double head. Berapa harganya? Di 150. 150 ribuan. LOD varian unik. Unik. Harga 150 dari double head. Lanjut. Okay. Ini LOD juga, nah, tapi yang lebih ke merah. Kemerahan. Kalau untuk harga dikasih berapa? Di 200 ribu. 200 ribu rupiah. Itu 200 ribu. Merahnya tuh astaga banget ya. Iya. Karena memerah banget, merah banget ya. Banget, mutasi banget ya. Warnanya tuh kayak Red Apollo. Red Apollo, benar. Kalau ini merah. Cakep banget. Ini susah nyarinya ya. Susah, semerah ini nggak gampang. Merah itu nggak gampang. Agak bulat lagi dia bentuk agak daunnya. Bulat.
Betul. Berikutnya? Darubi, Erubi, Widuri, ini? Blorok. Widuri Blorok. Harga berapa Widuri Blorok? 450. 450-an. Widuri Blorok kan bukannya Widuri oren yang Blorok, bukan. Ini yang lebih jarang, ya, lebih keren putih. Item lebih putih. Berapa? 250. 450. 2,5 langsung di deal ini. Karena ukurannya gede dia. Harga Rp450.000 dari Widuri tapi yang Blorok. Blorok ya. Oke. Oke, kita di ini sini boleh? Ada Saraswati. Saraswati di harga berapa Saraswati? Rp150.000. Ya. Ini 150 tapi cakep dia. Cakep. Cakep dia. Saran saya ambil sama Tina, jangan enggak ambil. Iya, satu doang itu. Satu doang. Saraswati tuh nyarinya enggak gampang. Gak gampang susah. Nih. Kita punya Suksom White. Suksom White isinya ada dua. Ada dua. Dan dua-duanya dia ukurannya sama-sama tinggi. Sama-sama tinggi. Kalau harga berapa? Di 450. 450 ribuan. Harga 4,5 dapat dua. Dapat dua. Biasanya kalau ini dapat satu. Ini dapatnya dua ya. Dua. 450 dari isi dua dari ukuran indukan. Indukan. Dari Suksom White jenisnya. Suksom White. Tapi dia kalau bakalan jadi putih semua, wih mewah banget. Mewah banget sih itu. Cakep banget. Kalau ini ya, Suksom White. Iya. Ini ada si Jayanti. Si Jayanti. Nggak pakai sila, Jayanti. Jayanti. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Lima. Tapi ini kayaknya tunas-tunasnya bakal bermunculan terus nih. Iya, kalau untuk harga dikasih berapa? 450 juga. 450-an juga. Harga 4,5 dapat Jayanti isi Jayanti banyak. Jayanti isi banyak. Cakep ya. Cakep kali mah. Harga Rp450.000-an. Rp450.000-an. Kita lanjut? Kita lanjut. Ini dari Greg Handali. Dari Greg Hybrid, betul. Ya, dari betul. Almarhum Bapak Greg. Almarhum. Ini kita punya Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza, di harga berapa? Di Rp125.000. Cepet aja. Kasih. Oke, berarti dari harga Rp125.000 jadi cepet ya? Jadi cepet. Cepet itu kalau nggak tahu, ya Rp100.000 ya. Rp100.000. Rumpun 2. Rumpun 2. Dan ini yang lokalnya. Yang lokalnya. Itu ya. Cepean. Nah, kita punya nih Suksom. Ini Suksom cakep banget. Stang pendek, lokal, daun tebel. Lokal tuh merahnya tuh tebus dia. Berapa harganya? Fair. Itu di 250. 250 ribuan, tapi lumayan tinggi. Terus udah gitu dari warnanya, dia merah banget ya. 2,5 ya? 2,5. Harga 2,5 dari Suksom ukurannya lumayan. Lumayan. Lumayan di ukuran dewasa. Ini Suksom mulai jarang tau? Mulai jarang, kemarin habis terus soalnya. Emang gak banyak dia. Kalau ini ada seksi bag bule. Bule. Yo. Yang ini berapa, yang ini berapa? Samain aja 300 ribuan. 300 ribuan, tapi keduanya sama-sama bule ya. Sama bule. Harga 300 ribu dari warna seksi bag dengan bentuk warna mutasi. Warna yang bagus. Bentuknya sih biasa, tapi warnanya mutasi. Bentuknya dia roset sih. Namanya sih sama, seksi bag. Seksi bag mutasi. Kita punya si Rinjani. Si Rinjani. Oh. Rinjani. Di harga berapa Rinjani? Itu di 250. 250. Gede-gede. Gede-gede. Lebar-lebar. Dan mau tahu nggak, agak kaku dia. Rinjani Golden. Rinjani Golden. Goldennya tuh tembus sampai belakang. Tembus sampai belakang, iya. Kalau itu mah. Ini juga ini ada Rinjani. Kalau yang ini ukurannya lebih di bawahnya ya? Iya. Berapa harganya? Oh, itu di 175. Ini 175? 175. Segede ini? Iya, 175. Ini gede. Lumayan loh, gedenya loh. Gede ya. Itu mah. Ini 175? Indukan, 175. Kalau yang bawa anak kan? Bawa anak 300. 300 ribuan. Tuh. Berarti Roset. 175 sama 300 ribuan. Ribu. Gede ini. Iya, gede. Boleh dilihat ya, ini lokal. Tapi lokal. Bentuknya bener-bener yang kayak kaku banget. Saya suka. Cakep sih. Gak bisa diukur gini loh. Gak bisa. Karena ini memang kayak besar banget. Iya. Cuma satu ya? Cuma satu doang. Cuma satu doang. Bawa anak. Nah ini? Kocin tembaga Monfori. Tapi kalau performanya dia bagus, lihat boleh susunannya. Wah, keren banget. Iya tuh. Berapa harganya? 152 dah. 152? Iya. Berarti cuma 75. Beli satuan aja boleh? Boleh. Boleh ya? Boleh, aman. Boleh satuan, harga 75-an, nggak perlu beli dua. Boleh beli satu. Aman-aman aja. Aman-aman aja ya, harga 75.000. Oke. Baik. Baik. Terus itu ada Sweet Banana kalimat 7. Harga berapa? 250. Segede ini loh. Segede itu, 250. Gedenya tuh luar biasa. Ini maksudnya agak jumbul dia. Tadinya mau tak cacah, tapi kalau ada yang mau, nggak apa-apa jual dulu. Nggak apa-apa jual dulu ya, harga 2,5. 250. Ini beruntung sih yang beli. Iya, gede banget tuh. Kita punya Adelia segede ini. Segede. Segede apa? Segede. Pokoknya gede banget. Gede banget. Harganya berapa tuh? 375. 375. Tapi beneran emang yang gede banget. Pokoknya gedenya tuh lebih 2-3 kali dari ukuran-ukuran yang standar biasa. Cuma ada satu? Satu doang. Cuma satu doang. Berikutnya?
Kita ada ini dulu boleh, Neskia kan? Neskia. Tapi Neskia Babon. Varian batik ya? Varian batik. Kalau untuk harga dikasih berapa? 1.200. 1.200-an. Dia bentuknya memang lebih ke bongsor ya? Bongsor. Itu batangnya panjang, makanya saya kasih yogap. Oh gitu ya? Kalau kasih per 25 ini nggak mampu. Tapi daunnya memang lebih ke kaku ya? Daunnya lebih gede banget. Iya. Lebar ya? Iya. Ini pasti varian batik, tapi boleh dilihat deh. Keseluruhan warnanya hampir ke polos. Polos. Apalagi kalau nanti beranak, dia lebih merah lagi. Lebih merah lagi ya. Mudah-mudahan ada aglonema dengan ukuran gede. Ukuran gede. Dengan ID Tiara. Tiara White ya. Tiara White. Ada warna belang ya. Ada warna belang. Bahkan kalau yang di sini pun sama ya ukurannya sama. Ya. Sama. Kalau yang ini harga berapa? Itu di 450 ribu. 450 ribuan. Biar satu tapi tunggal. Tunggal, besar gede. Ini 4.5. 4.5. Yang isinya ada 2. Ada 2 di 550. 550 ribuan. Oh. Tapi isinya 2 ya. Isinya 2. Harga 550, total 2. Total rumpun 2. Dari lokalan, jenis Tiara Putih. Tiara White. Tiara White. Cakep nih putihnya. Iya, warnanya cakep. Kita lanjut ya. Kita lanjut, kita ke sini. Ada ya, Super White. Ada Super White. Ini yang jumbo-jumbo. Ya. Berapa tuh harganya jumbo? Cepet 3. Cepet 3. Ya. Boleh nanti digabung. Boleh. Boleh ini sama boleh. Apa? Sama Dut Wet. Sama Dut Wet? Sama Dut Wet aja. Oke. Okay. Nanti ada boleh dipadukan dengan varias yang berbeda. Berbeda. Dari Super White di harga cepet 3, tapi yang jumbo. Jumbo-jumbo. Sedangkan cakep. Dengan mixnya bisa diganti dengan Dut Wet. Ini bukan Dut Wet, ini apa? White Anjamani. White Anjay ya. Nah itu. Daunnya agak lebih keras dibandingkan Dut Wet. Dut Wet, benar. Dan dia bentuknya dia bulat, karena dulunya katanya dia Dutri Color yang warnanya nggak jadi. Jadinya gini ya. Jadinya lebih tebal. Dut Anjamani. White Anjamani. White Anjamani. Silakan dilihat kembali. Lihat. Dari gede-gede ukurannya banget. Semuanya rata-rata ini besar-besar semua, yeah. Dengan harga harga lebih ekonomis 100.000 dapat 3. Ini ada yang grouping-grouping. Yang grouping-nya? Oh, berarti bisa digrouping-in lah. Iya, bisa digrouping-in. Ini berapa? Kalau ini 150. Wah. Wow. Kalau saran saya mendingan beli 3 ini minta grouping-in sama grouping-in. Aja isinya. Kalau ini 150. 150 ribuan. Buat lihat-lihatan sih kalau ini. Tapi ini sama aja sama ya. Sama aja, ha. Pokoknya ini beli ini murah nih. Kalau yang ini? Kalau ini di Green Lantern ya. Green Lantern. Green Lantern di harga berapa? 125. 125-an. Bawahnya masih ada. Masih ada. Dia ukurannya jumbo. Dan untuk corak gradasinya antara silver dan hijau tua. Betul. Dia cakep banget ya. Ini kalau dipelihara, dicacah langsung aja, dia nggak bakal mati ya. Nggak bakal mati kalau ini mah. Yang penting dia kena air terus. Dia agak mudah dari perawatan. Bener. Ini ada Shima Zeti. Maha Zeti. Cepet. Cepet? Ukuran gede? Gede. Harga cepet tapi gede-gede. Gede-gede. Harga 100.000 dari Maha Zeti. Maha Zeti. Ini. Itu Maha Zeti lagi kok. Ini yang sama ya, sama yang tadi. Oh itu yang harga 250. Saya ingat tuh harga 250. Ini aja nah, yang udah disel aja. Lihat dulu dong sebentar, 250. Sama aja. Bentar sih, ya, bentar deh, bentar aja. Saya tuh suka, saya tuh kecanduan sama namanya Maha Zeti. Cakep banget nih, gede-gede. Pokoknya dia prospek lah. Prospek kalau ini mah. Harga 2.5. Maha Zeti pilihan. Pilihan kalau ini, Green Javana nya nota Javana. Berapa ya? Gimana? Kelama ini aja nih, cepet dah gak apa-apa. Oh oke, okay. Gini, mungkin kalau harga satuan berapa harga kalau satuan? Kalau satuan di 75. Yaudah kalau gitu beli satuan aja deh, nggak usah beli aja. Dua ya. Boleh dengan harga satuan di harga Rp75.000 dari Green Javana. Kalau dua ya bener harga 150. Tapi kalau mau Sahabat Indah lebih murah, ada Kocin Tembaga. Kompakta. Kocin Tembaga Monpori. Kalau digabung gini ya. Dengan harga Rp100.000 dapat 2. Dapat 2 ya? Dapat 2. Sama harganya. Masih 75 ya? 75. Masih 75. Berikutnya 75, ke Stardust Orange. Stardust Orange. Harga berapa? Ini di... Yang orange-nya orange full mutasi ya. Dia. Ini 75-an dah. 75-an dah. Sama ya? Sama ini. 75, 3, 200 boleh? Boleh. Boleh ya? 200. Kalau beli 3 di harga 200 ribuan. Kalau yang isi rumpun? Isi rumpun. Di berapa ya? Yang berapa ya? 80.000 dah. 80.000. Lebih murah dong. Ya ada 2. 150 2 lah. Ya, kasih. Boleh. 80 kalau beli 2 150.000. Oke, ini warnanya yang cakep-cakep ya. Iya, warnanya dia lebih ke mutasnya yang lebih terang, bukan yang biasa. Ini ada Siam Jet. Ada Siam Jet. Harga berapa Siam Jet? Itu 150. 150. Sama ini dah. Sama ini? Iya. 150 dapat 2. Dapat 2. Oke. Ada Siam Jet Varigata, ada LOD agak merah dengan harga 150 dapatnya 2. Daripada ini kasihan satu doang, iya. Namanya gue kasih aja. Jadi langsung hadiah. Langsung hadiah aja ya. Hadiah aja. Oke, kita nih ada Little Lemon masih hijau. Hijau. Kalau harga berapa? Itu di 150.
125. 100 ribuan aja. Kasih dah. Kasih ya. Kasih aja. Untuk harga 125 jadi 100 ribuan. Udah satu indukan, bisa satu anakan. Tapi untuk jenisnya adalah yang warna black ya. Warna Little black. Lemon yang black. Masih hijau ya? Masih hijau. Oke, ini cahaya. Itu tadi sama cahaya sama 100 ribuan. Oh, ada dua dia. Oh, cakep aja. Ya dia. Tuh. Ini lihat aja katanya boleh. Harga cepean, cepean semua. Cepean semua. 100 ribuan kalau nggak tahu cepean. Ini ada ruby kompakta. Ruby kompakta. Ukurannya gede, belakangnya agak merah. Ya. Dengan harga? 100 ribu. 100 ribu rupiah, Cika. Oke, harga 100 ribu rupiah dari ruby kompakta. Kalau rainbow-nya? Rainbow-nya jangan dulu dah. Oh, tahan dulu ya. Lagi agak-agak kasihan. Sweet Gardenia kan ya? Bukan. Eh, apa Pragiudo. Oh, ini Pragiudo. Mirip-mirip soalnya. Di harga berapa? Itu di 200 ribu. 200 ribuan. Double head. Double head ya. Pragiudo double head ukuran jumbo. Jumbo. 200 ribuan. 200 ribu. Oke. Oke. Kita lanjut nih, ada si apa? Tequila Sunrise. Dan warna sunrise-nya ini warna oke loh. Kalau untuk harga berapa? Itu 175. Segede ini. Iya. Masya Allah banget, ini gede banget aslinya. 175 dari Tequila Sunrise. Wah, beruntung ini dapat ini. Gede banget. Beruntung ini, lawatin mutasi. Wah, 1 juta lebih. 1 juta lebih. bisa buat beli 10 lagi ya. Beli 10 lagi, cuman sayang barangnya. Iya. Kalau yang ini Cochin Ebony ya? Bukan, ini brownies. Berapa harga brownies? Ini 150-an. 150 ribuan. Nggak dapet kan 125? Boleh. Boleh ya? Harga 125? Atau agak hijau biar kata cepek, boleh? Kasih. Beneran? Well, 303 jadinya. Oh, wajib beli 3 atau boleh 1? Agak, satuan boleh. Oh, boleh. Satuan boleh sama 3. Bener-bener 3-3-nya diambil. Iya, bener-bener. Harganya 100 ribu rupiah dari Cochin Brownies. Daunnya udah lebar, cuma untuk warnanya aja memang belum terlalu memang tua. Memang belum terlalu. Ini kalau udah terlalu, ini beh. Bopeh juga. Harganya bisa mahal. Bisa mahal. Kita nih, lanjut sama Green Pafuma. Di harga berapa yang ini? Itu yang 75. Yang ini 75, karena dia tunggal. Kalau yang bawa anak kan? Bawa anak kan sisa 100 ribuan. 100 ribuan. Bedanya cuma 25 ya? Iya, 25 tuh. Jadi harga cepek ada 2. Ada 2. Ini tahan dulu. Kalau 75, adanya isi 1. Isi 1. Tunggalan. Tapi yang ada di tangan saya. Cepet juga sih nanti. Cuma ada 1. Cuma ada 1. Tapi ini bentar lagi juga beranak, soalnya lokal semua sih. Oh iya, kalau lokal tuh daunnya lebih kenceng tau. Lebih kenceng. Ya, ada lihat-lihat ya. Rumpun 4. Rumpun 4 di harga cepe. Kenanya cuma 25 ini. 25 ada. Harga murah nih, harga spesial nih. Cepean dapat 4 dari Adelia. Adelia. Berikutnya ada Cinta. Dan Forever Red. Cinta dan Forever Red. Mau digabungin atau gimana? Gabungin aja. Gabungin. Ya. Cinta dan Forever Red di harga berapa? 100. 100 ribuan. Oke, dari harga cepean dapat 2 ya. Dapat 2. Cepean ini. Boleh ada Cinta, ada apa namanya? Forever Red. Barang lawasan dulu. Barang lawasan. Kita di sini ada apa? Apa? Ini pewarna, pewarna ya. Pewarna. Iya, pewarna ya. Di harga berapa pewarna? 100 ribu rupiah. Gedenya. Gedenya gede banget. Yeah. Harga cepek dari barang lawas. Dari barang lawas ya. Oke. Okay. Nih kita punya pinsel spesial. Ini pinsel spesial manis-manis banget di warna. Itu ada yang rumpun 2. Berapa harganya? Yang rumpun 2 ini di 125. Yang ini? Tapi jelas ini lebih kemutasi banget. Ini lokal, Sobat Indah. Asli dari lokal. Dari lokal ini. Ini 125. 125. Yang tunggalnya berapa? Kalau yang tunggalnya ini di 80-an. 80-an. Kalau beli 2, 150 dikasih? Boleh, dikasih. Boleh dikasih. Ya? Ini ada yang mutasi. Tuh. Iya, itu mutasi. Atau satuan boleh nggak 75? Boleh ya, boleh. Satuan 75. Kalau yang ini? Ini yang 100 dah, yang bagus. Ini 100 ribuan. Dia lebih unik sih. Lebih unik. Ini harga cepek. Cepek. Mulai dari 75, 100 ribu, sama 125. 125. Tapi untuk warna, ini saran nih, Sahabat Indah ya. Kalau mau cari pink sunset warna terbaik, belinya ini coba dia. Deh, di Mas Halim deh. Beda ini sama yang banget. Biasa nih. Tuh. Nah, boleh deh. Kita biar tahu. Iya, tuh. Karena kalau yang ini dia versi biasa, ini versi yang mutasinya. Beda banget. Beda banget ya. Yang mutasi kita tanian. Kalau yang biasa berapa? Yang biasa ini di 70 ribu. Oh, yang 70 ribuan. Yang udah tinggi-tinggi. Udah tinggi-tinggi. Tapi udah untuk gede-gede. Warna emang bener. Kalau dari warna saya lebih ke menarik di sini ya. Iya, di yang
ini ya. Ini abisin dulu deh yang lokal nih, cakep nih. Cakep banget nih. Cakep banget. Ininya lagi udah enggak ada, Mbak. Udah enggak ada, susah lagi. Kita ada si Obama mutasi. Berapa notanya? Gope. Ya. 500 ribu. Dari 500 ribu rupiah tapi dapat yang jumbo. Yang jumbo dan ya. Mutasi warnanya iya, bagus tuh. Ya. Okay. Harga Gope? Harga Gope. Ini berikutnya ada perang yudo lagi di sini. Ada perang yudo lagi? Iya tuh. Di harga berapa? Kalau itu yang 350. 350 ribu rupiah. Tapi jumbo banget. Gitu, dan cuma. Aslinya emang ini berwarna banget ya. Kalau yang biasa-biasa kan warnanya agak gelap. Iya, ini gede banget pokoknya. Nggak nyesel dia di harga 350 ribu. Oke. Okay. Ini ada sweet platinum kecil. Sweet platinum yang lokal, ya. Yang daunnya bulat-bulat. Ya. Berapa notanya? Cepean. Ya. Ini cepean. Cepean daunnya bulat dia. Satu doang. Ini ada Renita. Renita, harga berapa? Cepe. Harga cepe dari cepe. Renita. Oke, Renita cepe. So, ini ada ini Pamela mutasi. Pamela mutasi. Harganya? 75. 75. Oh, lebih murah lagi. Lebih murah lagi. Tapi dapatnya udah besar, udah gitu mutasian lagi. Mutasian. 75 ribuan. Oke, kita ini ada si Pos. Pet of Sumatera. Duk. Gede banget ini. Di harga berapa, Mas? 300 yang ribuan dah. 300 ribuan. 300 ribuan? Tapi yang ini emang besar banget ya. Untuk jenis yang lokalan. Harga 300 ribu dari Pet of Sumatera. Di ukuran jumbo. Big size dia. Big size. Oke. Kita lanjut. Ini ada Aladdin ya? Ada Aladdin. Aladdin. Nota berapa? 75. 75. Ah, double head. Double head. 75 dari double head. Double head. Oke, 75. Ini ada emerald yang lokal yang tapi lokal, agak hijau. Tapi justru yang hijau tuh malah banyak peminat tau. Iya, berapa? Gede. Itu 2150. 2150. Satuan aja 75. Ya udah, satuan. Boleh ya. Boleh. Satuan Rp75.000 dari emerald tapi dengan ukuran jumbo. Walaupun warnanya agak sedikit lebih kehijauan. Oke. Oke. Ini ada terus, yang merah. Yang merah Aladdin merah. Di harga berapa? Gocap. Iya. 50.000. Jelasnya Rp50.000 harga gocap. Terus nih kita ada Red Krakatau. Red Krakatau. Oh, ya, Mas aja pegang ya. Iya tuh. Di harga berapa, Mas? Ini merah banget, Mas. 600. Ini 600. Ribu. Tapi gedenya masyaallah ini. Harga 600.000 Red Krakatau dengan full warna ya. Full warna cantik ya. Oke. Big size 600-an. Ya. Kita geser, ini ada si Krishna Golden Rumpun 5. Ada 5 isi di harga berapa? Dari 1,5, 1 juta aja. 1 juta aja, 5 isi 1 juta, berarti 200 ribuan. Tapi ini gede. Tergolong yang agak satu-satunya aja gede-gede loh ya. Harga 1 juta dari Krishna Golden. Rumpun ya, rumpun. Bukan grouping ya. Bukan grouping ya. Oke, kita ini ada si Golden Sweet. Golden Sweet, yang lokalan. Nota berapa? 75. Ini 75, yang gedenya loh. Yang gedenya harga 75. 75, ini ada Cochin Thai. Cochin Thai. Thailand. Boleh ya. Cochin Thailand di harga? Di 100.000. 100.000 rupiah. Alhamdulillah ini yang saya pegang tuh yang gedenya. Gedenya. Harga cepean tapi udah jadi budidaya lokal. Budidaya lokal. Ini saya keluarin lagi kemarin habis soalnya. Iya, dia banyak peminat tapi barangnya jarang. Jarang. Gendis mutasi. Belum mutasi sih, gendis aja ya, tapi ukurannya gede. Ukurannya gede. Kalau harga berapa? Itu di 100.000. 100.000 rupiah. Harga 100.000 tapi yang udah keker gede banget ya. Harga cepek. Ebony nih. Ini ebony? Ya. Notanya berapa ebony? Warnanya tapi yang udah mewah dia. Cepek 50 udah. Cepek 50. Oke, Rp150.000 dari Cochin. Cochin ebony. Ebony. Nah, warnanya warna cantik ya. Daunnya juga pertumbuhannya udah lebar. Udah lebar. 150. Gak kalah cantik. Ini LOD gede. Dari LOD gede. Di harga berapa LOD besar? Cepek. Ini gede-gede banget sama tidak. Dari bawahnya sampai ke atasnya tuh besar-besar banget. Dan ini termasuknya tergolong agak tangkai pendek. Iya, benar. Rapet sih soalnya. Rapet, ini lokalan. Lokalan. Ini ada bidadari mutasinya. Nah, lempit. Itu kan mutasinya bagus tuh. Ini rumpun 2. Nah, berapa ini harganya? 400 dah. 400 ribuan. Ya. Apa itu? Apa tuh? Aduh, saya kira kondok. Enggak ya. Ini arang dengan harga Rp400.000 dari Aladdin mutasi dari isi 2. Bidadari ya. Sorry Aladdin. Bidadari. Bidadari mutasi. Gara-gara si kondok tadi ya. Harga Rp400.000 saya ralat kembali dari jenisnya bidadari. Bidadari mutasi. Tapi ini mutasi termewah. 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 Oh, kodoknya di sini itu. Nah, lompat tuh. Eh, beneran? Tuh. Oh iya, astaga. Untung gak kepegang. Iya. Nih. Ngomong-ngomong
itu ada Andini, Super Andini, apa namanya? Andini. Ratu Andini itu. Berapa harga? 300 deh. 300 tapi merahnya tuh benar-benar yang full banget. Full banget nih. Selain itu, daunnya agak lebar, tangkainya agak lebih pendek. Terus kalau mau tahu lagi ini performanya dia sendiri. Wah, gagah. Gede banget. Saya pegang deh, Harga 300 berapa tadi? 350. 350 ribuan. Ratu Andini jenisnya. Ratu Andini itu. Ratu ini super mewah nih. Super mewah kali ini, Wah. Jarang lagi. Mahal seti? Seti sama. Tapi 2,5. Iya. Baik, untuk harga yang 250 ada di sini. Harga 250. Tapi cakep banget cakep ya. Cakep banget. Kalau yang itu grass pink. Grass pink. Di harganya berapa rumpunan? Ini di 600.000. 600 ribuan. Ya, gede, gede banget. Rumpun 8. Segede ini loh. Iya, segede gini ya. Tuh, wah. Harga 600.000 segede itu. Boleh tuh. Tapi ya. Isinya banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kurang lebih ada 8. Ya, 600 ribuan. Apa mau yang lebih gede lagi? Enggak usah diangkat lagi. Ini ya gede banget. Gede biasanya banget, tuh, berat, ya. Tuh. Kalau itu berapa untuk Cinderella ini? Nih, kalau mau yang itu ambil datang langsung aja dah. Berapa? 1.500. 1,5. Ya, ini pot 35. Astaga, ya. Itu gede banget gede loh. Gede banget nih. Harga 1,5 ini harusnya bawa langsung pakai travel ya. Iya, ini gede banget tuh. Gede banget. Mungkin di Jabodetabek. Iya, Jabodetabek. Boleh kita lihat dengan segala sisinya dengan harga 1,5 dari permukaan bawahnya sampai permukaan atasnya dia tersusun dengan sangat baik. Sangat baik ini ya. Oke, Mas Halim, apalagi sih Mas Halim? Udah mungkin sampai di sini. Kita udah sore udah ketemu Mbak Indah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya juga alhamdulillah bisa ketemu sama Mas Halim ya. Jadi ya terima kasih banyak juga untuk Mbak Indah. Saya kira mau ditutup sama Mas Halim. belum, nanti tutupnya sama Mbak Indah aja. Karena saya kan ngikutin gitu. Oke, baik sahabat Indah, inilah informasi yang bisa saya berikan dari tempatnya Mas Halim, dari Halim Nur Seri, dan sudah kita review dari awal hingga akhir. Banyaknya variasi aglonema yang selalu berbeda. Dan sekali lagi dengan harga-harga yang cukup sangat terjangkau di kelasnya. Alhamdulillah. Dan ada pun mungkin ada harga-harga yang agak tinggi tadi sudah kita tawarkan juga ya dengan harga terbaik ya. Semoga saja ini menjadi pembawa rezeki yang baik. Amin. Ya pasti ada banyak yang borong. Amin ya Rabbal Alamin. Soalnya lokalan, kalau lokalan sahabat Indah nggak perlu sulit lagi untuk merawatnya ya, karena dari pemula pun pasti bisa pasti untuk merawat aglonema. Jadi tinggal terus rawat aja. Benar, beda. Oke Mas Halim, terima kasih banyak. Semoga Allah berkahi dengan rezekinya. Bisa ketemu dengan kondisi yang lebih sehat lagi. Ya. Bisa selalu bertemu terus gitu ya. Untuk para sahabat Indah, saya tidak akan pernah bosan untuk memberikan informasi terkait untuk harga aglonema dan yang terpasti akan selalu kami update setiap harinya di setiap Nur Seri yang selalu berbeda agar tidak membosankan untuk para sahabat Indah yang sedang menunggu informasi. Mudah-mudahan ini menjadi hiburan, menjadi semangat yang pasti adalah juga mengajak para sahabat Indah untuk beraglonema. Jangan lupa di bulan September di tanggal 6, 7, 8 ada kontes nasional yang diadakan di daerah BSD, tepatnya di daerah Teras Kota. Nanti sahabat Indah bisa langsung hubungin dari pihak Nur Seri masing-masing ya. Benar, Mbak Indah. Oke, begitu saja dah. Oke, kalau gitu terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, atau itu dari perbuatan atau dari perkataan yang kurang berkenan. Saya mohon untuk dimaklumi dan dimaafkan. Ketemu lagi di esok hari di episode yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Bye. Yeah.